Yo, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kembali lagi di channel saya, oke? Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe channel ini dan share videonya. Di video kali ini saya akan memberikan kalian sebuah pencerahan bagaimana caranya membuat video seperti Milia yang efek rumus yang lempar bom itu kan. Contohnya yang seperti ini. Goblok. Oke, jadi kita akan membuat efek yang seperti itu kan. Tentunya di Android dengan KineMaster dan bahan yang sudah saya sediakan di link deskripsi. Pertama, kalian harus sabar dan teliti melihat detail-detail video tutorial yang agak ngawur ini dan mendownload bahannya di link deskripsi, oke. Oke, kalau udah mendownloadnya di link deskripsi, langsung saja kita gaskeun ke tutorialnya. Sekuy. Oke, kalau udah download bahannya di link deskripsi, langsung aja.
tong aja. Kita lihat lagi. Oh, gak enak amat ya. Pajuin lagi lah. Kita atur lagi ini ya. Pokoknya atur yang mantap ya, biar bagus. Oh, berarti ini di sini. Di sini bisa geserin aja. Kalau ikut gede-gedein. Oke. Sip, udah. Kita lihat lagi. Oh, kurang gede. Sip. Animasi keluarnya kita pilih yang tingkatkan, tapi yang nah ini. Oh, tinggal lagi sedikit. Oke, sip. Pokoknya atur aja. Nah, pas di sini. Langsung aja masukin apanya itu tadi teh, efek yang tadi, efek yang kalian download di link deskripsi. Nah, ini pulin aja yang masih hitam, pilih yang menyempur, terus pilih layar. Oke, ini animasinya memudar. Kita lihat lagi. Mantap nih. Kita lihat lagi. Nah, pas di sini ada efek-efek glitch gitu, kita masukin efek glitch-nya. Nah. Gimana tuh? Oh, sini. Oke, sip. Masukin, pilih hamparan atau overlay. Kalau kalian nggak ada efek glitch-nya, kalian download dulu di toko Kain Master. Nah, pilih yang mana aja terserah kalian. Saya pilih yang mana ya? Wait, nah, yang ini aja lah. Ini bagus nggak? Wow, yang ini aja. Oke, sip. Kalau udah, kita masukin lagi, tambahin efeknya. Pilih efek. Pilih yang chromatic glitch. Kalau belum ada, download lagi di toko Kain Master. Nah, ini kita ke paling belakang ya. Pilih ini ke belakang kan. Terus ininya atur ke 1 aja. Strength ke bawahin ke 10. Nyangkut ya. Udah 15, 14 aja. Nah, sedangkan kita potong lagi. Nah, lihat lagi. Ini juga apa namanya? Efek itunya, rumusnya kita potong lagi. Kita lihat lagi. Oh, berarti kurang itu. Wait. Kita pas ledakannya. Oh. Sip. Nah, di sini. Potong. Cara gua ngeratain potongannya gini kan. Jadi tinggal gini-gini aja potongannya. Oke, kita lihat lagi. Oke, sip. Ini udah jadi. Kita lihat dulu dari sini lah.
Jadi tinggal sesuaiin aja sama itunya kan. Apa namanya itu? Sesuai nama suara yang Milia gampang kalau udah itu mah. Kalau udah bisa mah. Nah, sip. Kita lihat lagi. Oke, sip, udah jadi. Oke, kita langsung aja tinggal di export gun. Tutorial melempar granat yang baik dan benar. Contohnya seperti ini, guys. Anjing. Iya, tuh. Tolong, tolong. Tolong. Bener-beneran, Pak. Tolong. Ini diri yang baik. Gasing aja anjir mau lempar ke depan. Oke kan, mungkin segitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, klik dislike 2 kali. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka tahu kalau ada kita di sini. Anjay. Kalian bisa request video apa yang harus gua buat. Kalau gua bisa ya gua buatin, kalau gua gak bisa ya gua usahain. Oke, santuy ae. Bertemu lagi di video yang akan datang.